mm-hmm democracy of mm hmm okay got it mm-hmm okay number four please by the week Costa Rica can you tell us about the population of Costa Rica Hmm. And then quarter. And then uh huh. <laughs> uh -huh. And then. Itu saja, Mbak. Bagaimana yang 90 persennya ini, Mbak? 9% 90% belong to the Catholic Church. Alright, oke, okay, thank you very much, Mbak. Oke, okay, the last is Mbak Ika. Hmm. Can you tell us about the architects building of Costa Ricans? Mm hmm, mm -hmm. Ya, yeah, that's good. Oke, okay, sudah paham kan bagaimana menemukan atau menentukan main idea dari sebuah teks? Sudah kan? Bahwa main idea itu merupakan merupakan big point big point of the paragraph. Oke. Okay. So we can paraphrase what is the big point of the text. Oke? Okay. Oke. Okay. Oke, okay, let's go. We are going to about to talk about topic of paragraphs. Nah, kemarin kan kita sudah pelajari sebagian tentang topik, ya enggak? Tetapi topiknya itu berada di written conversation, conversation, percakapan tertulis. Nah, tetapi sekarang tugas kita untuk mencari sebuah topik di dalam sebuah para paragraf. So, what is the definition of topics? Topic is the subject being discussed like person, place or thing. And then the second, discover the topic by asking who or what is the most referred to subject in the sent in the sentence. And the third, to understand a paragraph, it is important to find the the topic. Jadi kalau kita tidak mempunyai topik di dalam sebuah paragraf, paragraf tersebut tidak mempunyai art tidak mempunyai arti seperti contoh yang tadi kan? Topiknya itu tidak fokus. Hanya uh, ada banyak topiknya di dalam teks tersebut. Makanya kita bingung menentukan topik apa yang dibicarakan. Iya enggak? Di dalam teks ini ada menceritakan tentang engineers. Di dalam teks ini bisa menceritakan tentang tenis. Nah, tidak satu kesatuan dia. Tidak satu dibicarakan. Tetapi ba banyak. Apakah itu topik yang bagus? Tidak kan? Nah, jadi topik yang bagus itu merupakan The subject being this Discuss Oke, okay, next The topic is the idea To which all of the details in the paragraph refers And then the last A topic usually expressed as a word or Phrase Oke okay. Oke okay, What about this one? So, topic Also, you can find in this picture Can you find the topic of this picture? Apa topik yang bisa menggambarkan dari gambar ini? Animal, fish, bisa nggak? Lebih spesifik, ada tadi mengatakan animal, ada juga mengatakan fish. Nah, jadi kehidupan di bawah laut, ada lain. Nah, ya, benar sekali, tetapi kita bisa juga menentukan bahwa topik ini merupakan tentang fish. I, ikan. Kenapa kita bisa menentukan ini topiknya ikan? Karena gambar tersebut menunjukkan ada banyak beberapa i, ikan. Oke, okay, seperti itu juga topik. So, what about this one? Can you see the topic of this text? Kenapa, Mbak? Mbak Ika? Because, itu siapa Mbak Dewi ya? Because, because what Mbak? Uh, repetition, repeat all the times, ya enggak? Repeat all the times. Tetapi, terkadang di dalam teks, seperti contoh, ini kan bisa kita lihat water, ada water juga, ada water di sini. Nah, tidak selamanya di teks itu, Si penulis menggunakan kata yang sama, tetapi si penulis itu juga mau menggunakan the pronoun. Kata ganti, kata ganti seperti water kata gantinya mungkin si penulis bisa menulis dengan kata it. Ya enggak? It. Oke, okay, jadi jangan terkicau ya. Jangan mau uh, terfokus hanya kata terulang-ulangnya. Oke, okay, tetapi fokus dengan apa yang didiskusi, diskusikan. Oke, okay, next. So can you find the topic and you already answer so what about this one? what is the topic of this text? Uh, already maybe this one okay try this one What is the topic of this text Ada yang a jawab? Williamsburg, why? Kenapa, Mbak? Uhum. Kemudian, oke, okay. dijelaskan tentang bukan? Bagaimana dengan kolonial Williamsburg? Setuju nggak? Setuju enggak Yes? Suara Mbak Etik, suara Mbak Etik seperti suara nge-DJ ya, seperti kemarin juga. Yes. Sir. <laughs> Ya, jadi ini yang lebih yang lebih terfokusnya itu kepada si Williams bukan kolonialnya. Ya enggak. Kalau ada cerita tentang kolonial pasti itu diceritakan tentang historinya tentang apanya pasti itu diceritakan. Tetapi Williamsburg ini yang difokuskan di teks ini. Oke. Okay? Alright. So, finding the topic. Of paragraph is not always repeated over and over in the same in the same way. Seperti yang dikatakan ser tadi, tidak selalu ada kata yang sama seperti water tadi kan? Water, water, water. Terkadang juga si penulis menuliskannya dengan pro pronoun, kata ganti. Oke, okay, next. Sometimes you need to look for multiple reference. There is words or phrase that refer to the same to the same things. And then the third, The topic is always stated in the text. What is the text or story about? Oke. Okay. Jadi itu selalu dinyatakan di dalam teks tentang topik itu. Tentang apa cerita atau teks terse tersebut? So take a look and example page 8.27. Uh, Ayo, lihat contohnya. Nah, di contoh ini kita bisa lihat bahwa itu tentang si American Croco. Crocodile, mengapa kita bisa menentukan bahwa topik ini adalah American crocodile? Karena di supporting sentence-nya itu menjelaskan tentang American croco crocodile seperti tempat tinggalnya di mana dan namanya, lalu uh, ya, lalu namanya scientific name-nya seperti itu. Jadi, ini berpacu kepada tentang si American crocodile. Kroko seperti itulah dia. Oke. Okay. So, let's try this exercise 2. Exercise 2 paragraph 6 until 10, page 8.33. Ayo, latihan 2 paragraf 6 sampai 10 uh, halaman 8.33. Sudah? Sudah ketemu? Oke, okay, let's do this in 5 minutes. Di dalam 5 menit, ayo kita lakukan ini. Oke, okay. temukan topiknya dan mengapa topik itu merupakan jawabannya. Oke, okay. atau kelamaan 5 menit. Halo, oke, okay, 3 menit saja ya, karena kita menentukan topiknya. Oke, okay. 3 menit, dimulai dari sekarang. Oke, okay. ayo kita jawab sama-sama. Oke, okay. di paragraf ke-6 itu topiknya tentang apa? Halo, sudah siapkah membaca? Ya, topik paragraf ke-6 ini tentang apa? Apa, Mbak? Ada yang bisa jawab paragraf ke-6 ini topiknya apa? The Scarlet Le Letter. Kenapa itu tentang Scarlet Letter? Hmm? Uh -huh. Itu The Scarlet Letter at surat atau memang judul dari novel? Hmm? Iya, jadi judulnya itu, jadi ini merupakan judul novelnya itu cerita tentang novel, novelnya tersebut Oke, okay. Jadi The Scarlet itu merupakan sebuah novel. Oke, okay, next number 7. Paragraf 7 tentang apa? Bom ada kata lain, ada kata lain hiroshima bombing. Halo? Ada kata lain. Ada kata lain daripada hiroshima bombing. The, chronolo the chronological of hiroshima. Bom, oke. Okay. Apa kronologikal? Apa itu artinya? Kronologikal. Hmm, kerajinan. Oke. Okay. Oke, okay, number 8. Topiknya nomor 8 ini apa? Sensor. What kind of sensor? In? Insect. Insect scent. Sensor. Kenapa kita bisa itu merupakan topiknya insect sensor? Bahwa kita lihat bahwa insect sensor itu berada near joint tips of the legs, near exoskeletal, and then apa lagi? Sensor acts as strain to detect compression of the exoskeleton. Kelihatan, alright, oke, okay, next, number 9, what is the topic of the number 9? Drama movie, star, Star Wars, kenapa kita memilihnya itu tentang Star Wars? Kenapa bukan dramatic war? Ayo, kenapa? Karena di, diceritakan bahwa banyak orang melihat atau pergi melihat atau menonton Star Wars karena THX digital digitally superb acting. Jadi ini merupakan summary dari si Star Star Wars movie. Oke, okay, number 10. What is the topic of paragraph 10? Tentang apa diceritakan di sini? Maya Angelo. Why Maya Angelo? Ya. Benar sekali bahwa dijelaskan di sini bahwa Maya Angelou itu merupakan sebuah aktor yang pernah menang. Sebuah penulis yang pernah menang di dalam apa? Kategori Influential African America in American Histo History. Lalu juga dikatakan bahwa Manjel, Maya Angelou apa? The members of the American Authors Hall of Fame. Oke, okay, sudah paham bagaimana menentukan topik? Sudah? Oke, okay, jadi ingat saja. Jadi topiknya itu merupakan satu hal yang dibahas, lalu selalu diulang-ulang, lalu kita bisa mengatakan bahwa topik itu merupakan apa yang sedang didiskusikan di dalam teks. Oke, okay, jadi konklusinya yang tadi yang pertama tentang main sentence. Siapa yang bisa me me tentukan atau menjelaskan conclusion dari main sentence. Ada yang bisa? Oke, okay, nggak ada yang bisa. Oke, okay, kesimpulan untuk mata kuliah hari ini yang pertama itu bahwa main sentence itu kita bisa lihat di awal, akhir atau di teng di tengah. Main sentence itu ditentukan oleh si penulis. Kita hanya bisa menemukannya di dalam Teks kita tidak bisa menentukannya di dalam pendapat kita sendiri. Bagaimana dengan main idea? Main idea itu bisa kita, the big point of the paragraph, we can also paraphrase, what is the text about? Oke, okay. jadi kita bisa juga mengatakan bahwa big point, big point dari paragraf ini atau teks ini adalah ini, 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 kita bisa membuat pendapat kita sendiri atau bisa buat para pres. Tetapi jika kita melihat min adia, kita harus melihat konteksnya kalimat tersebut apakah relevan satu sama lain. Oke, bagaimana dengan topik? Topik merupakan sebuah kata yang didiskusi, diskutikan, diskusikan, selalu berulang u, ulang. Oke, sudah paham sejauh ini? Oke, so let's Continue with this one. This is a mini quiz. Please determine the topic of this sentence. The main idea and also the main sentence. Oke. Okay. Jadi tentukan main sentence-nya, main idea-nya sama topiknya. Oke. Okay. Waktunya hanya 5 menit. Waktunya hanya 5 menit. Dimulai dari sekarang. Ditulis dari chat box ya. Yang mana? Mbak Etik bisa lihat? Oke, serkasi ya, serkasi ya. Siapa itu nggak bisa lihat lagi? Aduh, parah ya. Ntar ya, ntar, ntar. Oke, ini udah. Ini sudah serkirim. Oke, di grup ya. Oke. Dimulai dari sekarang ya. Kalau Mbak Yuli, Mbak Yuli. Halo Mbak Yuli. Mbak Yuli di Facebook. Mbak Yuli kemana ya? Mbak Yuli kemana? Ketiduran kali. Ya udah, kita mulai dari sekarang ya 5 menit. Jadi nanti waktunya habis jam 12 lewat 9. Tentukan main idea, main sentence, dan main dan topiknya. Ada tiga. Halo, sudah selesai? Oke, okay. uh, karena waktu sudah habis. Sepertinya tidak ada yang bisa mendapatkan target malam ini. Jadi, saya akan buat ini menjadi tugas. Ini siapa ini? Oh, Mbak Ike. Mbak Ike sudah jawab. Ya, kecuali Mbak Ike. Mbak Ike sudah memenuhi target. Ya, jadi ini sudah... Dapat jawabannya dari Mbak Ike yang belum jawab, bisa ini menjadi tugas ya. Halo semua, ini semua bisa menjadi tugas, dan Sir nanti akan upload ada tugas untuk menentukan main idea, topik, sama uh, main sentencenya. Oke, okay. ada nanti beberapa teks, Sir akan upload beserta ini. Oke, okay. oke, okay. atau kebanyakan tugasnya. Nah, Oke okay. terima kasih jadi uh, until here our uh, course for today I hope you really understand about what we are talking about and what we are already learn Oke okay? jadi jika ada pertanyaan tentang ini jangan lupa untuk ditanya seri ya Oke okay? so thank you very much for your attention and bye bye see you!